Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan mengerjakan kuis PH tema 5 di Ilmiah Sekolah Teladan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat anak-anak, Bunda punya nyanyian. Tahu lagunya Titik Ada Hujan? Ya, Bunda sudah ubah liriknya ya. Yuk anak-anak ikuti. 1, 2, 3. Anak kelas 6 yang solih-solihah belajar tematik bersama Bunda. Cobalah review materi tema 5. Kerjakan kuis PH di e-learning. Kita ulangi sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Anak kelas 6 yang solih-solihah belajar tematik bersama Bunda. Cobalah review materi tema 5. Kerjakan kuis PH di e-learning. Bagaimana? Bunda, mari kita review dulu materi tema 5 muatan PKN, IPS, dan SBDP-nya. Yuk, silahkan anak-anak buka buku tema 5. Mari kita review dulu pada muatan pelajaran PKN. Pada muatan pelajaran PKN, kita telah belajar tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Kemudian, pada pelajaran IPS, kita telah belajar tentang proklamasi, yaitu peristiwa proklamasi, makna proklamasi, dan upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada muatan pelajaran SPDP kita telah belajar interval nada dan juga tari kreasi daerah. Nah, mari anak-anak bunda silahkan kerjakan kuisnya dengan bersungguh-sungguh dan teliti agar hasilnya memuaskan ya. Baik anak-anakku, setelah mengerjakan kuis, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Yuk semuanya sikap berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda selalu berpesan kepada anak, ingat corona belum berakhir. Terus selalu menjaga jaraknya, memakai masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangannya dengan sabun. Oke? Baik anak-anak bunda mohon maaf jika ada salah kata. Bunda tutup dulu. Akhirul kalam.